Laut Panjang sudah dibunyikan. Pertandingan set yang pertama akan segera dimulai di pertandingan semifinal kali ini, memperebutkan satu tiket menuju ke grand final. Bola kali ini berada di gawang, akan melakukan set seorang Ujang atau Ujang Jojo. Sudah biasa balap bintang di Targam diambil langsung oleh kebesaran nama Bapak Sebab. Acak-acak sudah juga angka dua rumah menyerang. Oh, taktis dari serangan dari pemain tuan rumah begitu deras. Poin pindah 1-0 kali ini. Setnya bukan sudah angkat, berhasil dilakukan tadi dari Rus masuk berubah-ubahnya. Poin pindah kembali kali ini untuk pemain-pemain dari Dapa satu sama. Ada seorang Ajis akan melakukan set. Sudah lakukan pendek saja. Ada libero, bola cepat dilakukan tadi oleh pemain dari tuan rumah Rian. Poin pindah ada. Oke, kembali sedikit akan melakukan set. Sedikit Rian sudah lakukan angka 7. Sampai saja tadi seorang Irwan berhasil. Sorry, seorang Karmawan. Poin pindah kali ini untuk pemain-pemain dari Dapa. Ancang-ancang seorang Karmawan. Kemana dia akan tuju? Sudah lakukan pendek. Angkat kali ini tuan rumah. Lep saja siapa di sana. Eko. Kali ini poin untuk Teja Sebab. 3-2. Bola dimasukkan kembali ke lapangan. Kembali nomor 8 geser sebentar. Ada Rian angkat pendek dengan belakang. Saling ini dapat menyerang. Ada seorang Pipit tadi angkat kembali sedikit. Masih ada libero di sana. Angkat kembali seorang Rus. Masih ada Arif. Angkat kembali sang peser. Ulang saja ke belakang. Ada kali ini kita lihat dapat. Bola cepat dapat Nara Imam. Berhasil poin pindah kembali kali ini untuk pemain-pemain dapat 3-1. Seorang Rus. Siapa yang akan dituju? Ancang-ancang sebentar. Eko, umpankan dia. Arif, ada seorang Arif kembali. Angkat, oh, pelanggaran terjadi rupa-rupanya. Poin kembali kali ini untuk pemain-pemain dari Dapa 4-3. Ancang kembali. Ada seorang Rus. Angkat lakukan set. Pentek saja ke belakang dia. Angkat sikit, umpankan kembali. Pukul Eko. Berada di dalam tadi rupa-rupanya. Spek dari saudara Eko. Poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari tuan rumah Pejaswet. Ada seorang Arif angkat lakukan set-set, kita lihat. Sudah lakukan ke belakang saja dia. Angkat 1-2 variasi. Ah, terbaca. Spek dari saudara Imam tadi. Poin kembali bertambah untuk Peja 5-4. Flash kembali, tolong untuk flash dimatikan. Ya, untuk flash tolong dimatikan video. Saya mengganggu pemain dan juga konsentrasi wasit. Oke, kembali kita lihat. Ah, bagaimana? Flashnya dimatikan. Tolong untuk yang mau video, flashnya dimatikan dulu. Kembali ada seorang Arif. Pendek. Kali dikurang konsentrasi Ajis. Poin kembali bertambah untuk pemain dari Teja 6-4. Kembali kita lihat acang-acang. Seorang Arif. Kemana dia akan melakukan set. Ancang-ancang saja. Cansel sudah juga angkat. Bola jauh. Kali ini seorang Rus tadi kosong berubah-ubahnya tidak berhasil. Poin kembali bertambah untuk Peja Sebab 7-4. Kita lihat ancang-ancang kembali akan melakukan set. Ada kali ini seorang Arif. Ancang-ancang sebentar. Cansel. Ada libero. Umpankan dia. Pukul saja. Oh, Pipit berhasil tadi. Poin pindah kembali kali ini untuk pemain-pemain dari Bapak 5-7. Ancang-ancang Cancer sudah buka. Angkat di sana. Pukul beras. Sedikit
Arde yang berada di luar tadi. Poin kembali untuk Java Smart 6-7. Terus mulai parawek. Angin ke. Sigana abahna ngeresare ya. Kembali kita lihat. Sorak PP. Angkat libero. Empat kau. Berhasil jelas dari pemain saudara Eko. Tidak poin kali ini untuk pemain bola dari Beja Smart 8-6. Merobot ya. Aduh, Hapura. Terluhur, terurut. Ada seorang Eko akan melakukan sel kali ini. Uco masih bisa berhasil dari seorang Ajis. Kembali pindah untuk pemain-pemain dari depan 7-8. Kali seorang Imam akan melakukan set. Sedangkan dia sudah lakukan bola cepat dari Adi berhasil. Poin pindah kembali untuk Teja 9-7. Ada seorang Adi akan melakukan set. Pendek dia kali ini. Serangan dagungan masih ada Arif. Umpankan Sigit. Spike tajam dari seorang Sigit berhasil. Poin kembali bertambah untuk kerja sekuat 10-7. Adi akan melakukan set timbang-timbang saja. Kemana dia akan tuju? Seorang Adi. Pemain dari TNI AU Jakarta angkat kembali. Umpankan. Pressure keras. Terbaca. Kali ini spike tajam dari Ajis. Sehingga poin kembali bertambah untuk Teja 11-7. Ancak-ancak kembali seorang Adi. Pendek saja dia. Tidak berhasil dari seorang Rus. Poin kembali bertambah 12-7. Dan tim out dipindah oleh Sigit Bundar. Kemana dia akan arahkan kali ini Adi. Chance pendek dia lakukan. Angkat tadi seorang Icu angkat kembali. Umpankan Rus berada di luar, tidak berhasil tadi. Speak dari seorang Rus tidak berhasil. Poin kembali bertambah untuk Teja 13-7. Kembali ancang-ancang seorang Adi. Chance tidak masuk. Kembali pindah poin kali ini untuk pemain-pemain yang dapat 8-13. Ujo pendek saja dia ke belakang. Angkat umpankan Eko. Bekatan dilakukan oleh seorang Eko berhasil. Poin pindah kali ini untuk pemain dari Beja Swap 14-8. Seorang starter atau passer akan melakukan set. Mahendra sudah lakukan. Tips saja berhasil Rian. Poin kembali bertambah 15-8. 15-8. Ajang-ajang kali ini Mahendra sudah lakukan pendek. Angkat ada di sana Dapa. Terus berhasil kali ini Rus. Poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Dapa Squad 9-15. Ajang-ajang ada seorang Ajis. Chance sudah lakukan. Ada di sana Sigit. Sampai saja. Berhasil kali ini. Bola cepat dilakukan oleh saudara Rian. Poin pindah 16-9. Gotoh yang kedua. Sigit Bundar. Kemana dia akan arahkan kali ini Adi. Chance pendek dia lakukan. Angkat tadi. Seorang Icu angkat kembali. Umpankan Rus. Berada di luar tidak berhasil tadi. Speak dari seorang Rus tidak berhasil. Poin kembali bertambah untuk Teja 13-7. Kembali ancang-ancang seorang Adi. Chance tidak masuk. Kembali pindah poin kali ini untuk pemain-pemain yang dapat 8-13. Ujo pendek saja dia ke belakang. Angkat umpankan Eko. Bekatan dilakukan oleh seorang Eko berhasil. Poin pindah kali ini untuk pemain dari Beja Swap 14-8. Seorang starter atau passer akan melakukan set. Mahendra sudah lakukan. Tips saja berhasil Rian. Poin kembali bertambah 15-8.
15-8 ajang-ajang kali ini Mahendra sudah lakukan pendek, angkat ada di sana Dava, terus berhasil kali ini terus poin pindah kembali untuk pemain pemain dari Dava Squad 9-15. Ajang-ajang ada seorang Ajis, Chansep sudah lakukan, ada di sana sedikit, sampai saja, berhasil kali ini, bola cepat dilakukan oleh saudara Rian. Langsung dengan poin beruang. Kembali ke sana sedikit, akan melakukan sayap, ancang-ancang saja, siapa yang dituju oleh sedikit? Tidak masuk, pindah poin kembali kali ini untuk dapat 10-16. Ancang-ancang kembali ada Karmawan akan melakukan set. Siapa yang dituju Karmawan pendek saja ke belakang ada Sigit di sana umpankan dia. Seorang Eko tajam sebaiknya tadi. Poin pindah kembali kali ini untuk meja squad 17-10. Seorang Rian ancang-ancang sebentar. Kemana dia akan arahkan seorang Rian? Chance pendek saja. Angka dapat umpankan. Pimpin tadi rupanya mengait tangan dari seorang Adi. Poin pindah kembali 11-17. Acak-acak kembali ada seorang Rus. Akan melakukan jansep sebentar. Sudah lakukan angkat dia. Umpankan bola cepat. Arif berhasil. Poin kali ini pindah untuk pemain-pemain dari meja. Bola, bola. 18-11 cukup jauh tertinggal kita lihat Dava kembali ada seorang Arif akan melakukan set chance di Arif sudah masuk kali ini poin kita untuk pemain dari Dava 12-18 ancang-ancang kembali akan melakukan set seorang Pipit chance dia sudah lakukan akan masih bisa langsungkan saja langsungkan dia. Ada kali ini Dava pukul keras. Baik tajam dari Ajis berhasil. Poin kembali bertambah 13-18. Ancang-ancang akan melakukan jansel. Sudah dia angkat Eko. Berhasil baik tajam dari Eko. Poin pindah kembali kali ini untuk pemain-pemain dari Batara. Asalnya dari Beja 19-13. Kembali Eko akan melakukan set. Sudah lakukan pendek angkat ada Ucok di sana Ajis masih ada Adi angkat masih ada di sana Imam Ajis setiap kalinya Ajis tenaga dia membuat partu pertahanan dari pemain luar Beja poin kembali bertambah 14-19 Imam akan melakukan set sudah dia angkat di merah tadi sedikit Rizmo saja rupanya kendaraan dari seorang Sigit berhasil poin pindah 20-14. Adi akan melakukan set timbang-timbang dia sudah lakukan ke belakang angkat umpankan bola cepat tadi berhasil di blok poin kembali untuk pemain-pemain dari Beja 21-14 kembali seorang Adi belakang saja umpankan Ujo terus masih ada di sana Arif Karmawan tidak berhasil poin kembali bertambah 22-14 seorang Adi Sep ancang-ancang siapa yang akan dituju sudah lakukan angkat Ujo bola cepat tadi angkat di sana Arif umpankan ambil Eko poin kembali untuk Teja 23-14 23-14 tinggal satu poin kembali mengakhiri di set yang kedua pertama Mbak Adi kita lihat akan melakukan set sudah lakukan ada libero angkat Kukundra Rizmo tadi rupanya poin kembali pindah untuk pemain-pemain dari Dava 15-23 Ujang-Ujang akan melakukan set pendek saja dia angkat Bintang dan game point 24-15 Ancang-ancang Beja akan melakukan set
Sarang Sarter Mahendra angkat ke belakang saja. Ada Rus umpankan Google Dress. Masih ada nyawa atau napas kita lihat dari pemain-pemain Dava. 5 poin 16-24. Ajang-ajang kembali. Seorang Ajis Chance berada di luar dan akhirnya set yang pertama dimenangkan oleh Teja.